Benda mati bukan sesuatu yang asing dalam sejarah peradaban dunia. Kota-kota silam lenyap dengan peredaran zaman. Situasi sama masih dapat dilihat dalam sejarah dunia moden dengan bandar yang dahulunya pesat dan padat akhirnya terpaksa ditinggalkan atas pelbagai sebab. Salah satu faktor yang menjadikan bandar mati adalah disebabkan oleh aktiviti ekonomi yang kurang memberangsangkan. Kekurangan aktiviti dan kemudahan yang disediakan di sesebuah bandar menyebabkan penduduk kurang berkunjung dan suasana bandar menjadi sunyi. Dalam masa yang sama, fungsi bandar sebagai pusat perniagaan juga akan menjadi kurang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak baik. Justru, bandar akan mendapat kurang tumpuan daripada penduduk dan menyebabkan bandar akan mati. Selain itu, migrasi penduduk ke kawasan lain menjadi faktor kepada bandar mati. Hal ini kerana pembangunan ekonomi yang tidak baik menyebabkan penduduk beralih kepada bandar yang lain untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan kemudahan yang lebih baik. Dalam masa yang sama, migrasi penduduk juga disebabkan oleh bencana alam yang berlaku di sesebuah bandar. Penduduk berpindah ke tempat yang baru untuk menjamin keselamatan mereka. Oleh itu, migrasi menyebabkan jumlah penduduk di sesebuah bandar akan berkurang dan bandar akan mati. Di samping itu, berdasarkan kepada keadaan semasa, penyakit coronavirus yang melanda di negara menyebabkan aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan. Dalam hal ini, aktiviti dalam bandar seperti sektor perindustrian terpaksa diberhentikan. Keadaan ini menjadikan bandar tidak mempunyai pengunjung dan keadaannya seperti bandar mati. Antara contoh bandar mati yang terdapat di dunia ialah San Elmo, Colorado, Amerika Syarikat. San Elmo menarik orang ramai ke kawasan berkenaan setelah penemuan emas di sana. Kawasan tersebut hidup antara tahun 1880-an hingga awal 1900. Namun, kawasan ini terus ditinggalkan selepas industri perlombongan emas menjadi semakin pasif. Cracow, Itali. Dahulunya, kawasan ini menempatkan banyak rumah batu di hilir bukit. Namun, akibat kerap kali berlakunya kejadian tanah runtuh yang menyebabkan kematian penduduknya, kawasan tersebut mula dikosongkan secara beransur-ansur. Sehingga tahun 1963, Cracow menjadi sebuah ghost town dengan kelibat beberapa struktur rumah yang runtuh sebahagian daripadanya. Pripyat, Ukraine. Dahulunya, kawasan ini menjadi lokasi penempatan untuk para pekerja di stesen jana kuasa nuklear. Namun, pada masa kini, kawasan tersebut langsung tidak berpenghuni. Semua mereka yang tinggal di kawasan berkenaan telah diarahkan berpindah keluar selepas berlakunya insiden letupan stesen jana kuasa nuklear pada tahun 1986. Walaupun tahap radiasi kawasan tersebut sudah berkurangan, namun ia masih tidak selamat untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.